buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi kita menghimbau masyarakat di sekitar Lanut ini, kalau punya saudara, kalau nggak punya KTP, nggak punya NIK, nggak apa-apa. Yang penting vaksin, karena apa? Karena ini kemanusiaan, ya. Saya menyempatkan diri untuk melihat vaksinasi di Lanut Silas Papare ini, melayaninya tiap hari. Jadi itulah yang memang kita harapkan. Karena apa? Karena memang dengan tiap hari, siapapun yang belum sempat vaksin karena satu dan lain hal, kita berharap mereka bisa hadir di sini. Pangkalan Udara Silas Papare Jayapura yang dimiliki TNI Angkatan Udara menjadi salah satu tempat dilaksanakannya program vaksinasi di Kota Jayapura, Papua. Panglima TNI mendatangi lokasi tersebut untuk melihat jalannya program vaksinasi dan berinteraksi dengan masyarakat Papua. Salam divaksin. Oke, yang sebelah sana. Lanjut, ininya lanjut, Mas. Udah keberapa kali ini? Baru pertama. Gak takut ya? Gak takut. Nah, ini kan untuk kesehatan kita nih. Gak deg-degan ya? Gak ada, Mas. Relax. Berapa TMC, Mas? Belum. Gak apa-apa dikasih. Awal-awal itu kan strict. Cuma 100. Tapi waktu itu bisa tensi lagi, jarang yang lolos nanti. 180 dari siapa? Siap, dari Kemenkes sendiri. Dari Kemenkes? Siap, itu batas atas ya? Siap, batas atas 180. Karena kan berbagai macam faktor. 163 Pak. 163, bisa Pak. Oke, selamat, ini udah bisa vaksin.